Salam Bapak Mas semua, selamat siang. Shalom. Bapak Sen, Bapak Hengki, terima kasih banyak. Mama Pendeta, Bapak Pendeta, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ande, dan semua Babinsa, Babinkamtibmas, dan juga dari Milenial Jericho ini Mama Dua nih, dan kru-kru, Bapak Mas semua bisa sebut satu-satu. Tokoh-tokoh masyarakat ini, kawan-kawan semua, ini pendukung semua waktu itu. Terima kasih banyak untuk ada di rumahnya Om Ande ini dalam satu kegiatan luar biasa bahwa Tuhan memberkati keluarga ini. Bapak Mama dong semua bahwa kita ada di sini dalam satu penyerahan rumah secara formal ya ke Bapak Ande, yang mana Tuhan kasih Bapak Ande sebuah rumah lewat kami-kami sebagai pemimpin kota ini. Bapak Mama, kami dipilih oleh masyarakat, dipilih oleh Tuhan lewat tangan-tangan Bapak Mama semua, menjadi tanggung jawab kami untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tanggung jawab yang sudah Bapak Mama berikan, dan termasuk kepada Tuhan. Kami berkeyakinan bahwa Tuhan menempatkan kami di sini untuk melayani masyarakat secara sungguh-sungguh, apapun itu, melayani Kota Kupang secara baik. Jadi kita percaya bahwa apa yang Pak Ande dapat hari ini bukan karena ketong, tetapi mungkin Bapak Ande yang sudah berdoa sehingga kami membuka hati lewat saudara-saudara saya, Bapak Mama atau keluarga sini, dekat-dekat sini, tim yang dekat sini yang memberikan informasi kepada kami. Kalau soalnya ketong tahu Bapak Ande punya rumah di sini, betul. Jadi itu pasti Bapak Ande. Jadi bukan kebetulan Bapak Ande dapat rumah ini, bukan kebetulan, tapi pasti ada rencana Tuhan yang Tuhan pakai untuk Bapak Ande. Dan mungkin lewat kami-kami di sini untuk menyerahkan itu. Bapak Mama semua, Kota Kupang hari ini memang ada apa namanya mohon maaf, kami sebagai pemimpin Kota Kupang ingin sekali membantu saudara-saudara kami semua, tapi memang kami tidak mampu untuk semuanya. Tangan kami sangat terbatas, dananya terbatas, sehingga belum semua saudara-saudara kita bantu. Tapi kita percaya kalau Tuhan sudah berkati ini kota, asal pemimpinnya kerja jujur, kerja benar, Tuhan berkati ini kota. Ya, bekerja dengan benar. Orang Kupang bilang jangan tak putar, ya, tak putar ke pion gitu. Jadi jangan lagi apa, kalau kita kerja benar, kita rasa Tuhan berkati kota. Dan ini sudah terbukti, Tuhan berkati ini kota lewat Pak Jokowi. Air bersih sebentar lagi kita sudah dapat, ya, dengan 369 miliar rupiah air bersih yang diberikan Pak Jokowi, termasuk taman-taman dan juga yang lain-lainnya. Termasuk Bapak Mama semua ada jalan-jalan, tapi belum sampai sini Bapak Peng. Jadi beta ini kan semua selesai bulan Agustus, ya. Tapi beta percaya kelanjutannya pasti ada terus, karena dengan pimpinan Jakarta itu kami sudah ada komitmen untuk membangun kota ini. Ada lagi bundaran, ada lagi gerbang gobrang kota, kemudian ada trotoar dan jalan, dan pasti jalan-jalan di sini juga akan terpenuhi. Cuma kemarin belum sempat terpenuhi karena memang ada kendala dalam dana dan juga dari kawan-kawan kita yang harus menjujui sebelumnya. Tapi tetap percaya ini akan berhasil kemudian hari. Bapak Mas semua, kita percaya bahwa sekali lagi apa yang kita kerjakan ini tidak sia-sia. Dan saya percaya juga bahwa Tuhan juga memberkati kita semua yang ada di sini. Doakan kami supaya kami terus bekerja luar biasa, bekerja dengan jujur dan baik. Karena biasanya sudah dekat mau selesai begini, itu licin Bapak. Jadi tersalah-tersalah orang bisa datang bikin kata rusak gitu. Di sini ada Bapak Camat, beta lupa tadi, Bapak Camat dan Bapak Lurah, semua yang ada di sini. Dan beta berharap juga Bapak Lurah, Bapak Camat tetap juga mencatat nanti nama-nama sosial kita yang ada di sini. Dan saya berharap pemimpin berikutnya juga tetap akan melanjutkan ini. Tahun ini memang ada 359 rumah yang kita bangun untuk saudara-saudara. Terdiri dari bantuan pemerintah pusat itu 249 kerjasama dengan kita, dan kita sendiri 110. Terpercaya itu pun belum bisa kita menggapai semua saudara-saudara kita. Sekali lagi mohon maaf kepada saudara di lingkungan sini yang belum sempat kami penuhi kebutuhan mereka. Dan juga bukan program pemerintah, bukan hanya bedah rumah saja, bukan hanya penerangan jalan, bukan hanya buat jalan, bukan hanya air bersih, tapi juga ada bantuan-bantuan lain, BPJS misalnya saja. Bapak Lurah, Bapak Camat, tolong sampaikan, atau Bapak Pendeta, kalau ada sosok kita yang belum punya BPJS,
kami punya bantuan dari pemerintah pusat yang belum tersambung sekarang ada 58.000 orang. Jadi kalau sekarang belum ada BPJS, urus dari sekarang gratis, supaya nanti kalau sakit tidak ada masalah lagi. Jangan sudah dekat-dekat sakit baru urus, itu nanti perlu 3 bulan belum sampai BPJS keluar, katanya sudah keluar duluan dari rumah sakit maksudnya, gitu kan. Jadi itu hati-hati, jadi kalau bisa BPJS-nya diurus ya Bapak Camat ya. Di samping itu juga ada baju seragam yang kita berikan kepada semua anak kita, seragam untuk semua anak, mau kaya, miskin dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang bilang, wah itu masa saya bisa beli, kalau rasa saya mau, kasih pulang ya, atau kasih dengan orang lain lagi. Tapi prinsipnya bahwa semua dapat, kita tidak pernah memilih bulu yang mana dapat, pilih mana yang saya dapat, semuanya dapat ya. Kalau nanti ada kawan-kawan bilang, wah kenapa itu orang kaya dapat ya, kalau dia saya mau ya kasih pulang, tolong menerima sana gitu. Di samping itu memang ada beasiswa Bapak ini, beasiswa Bapak kata hanya 2.500.000 rupiah. Kalau Bapak mau masukin nama ke kita, ada anak-anak kita yang masih kuliah, baik kuliah di Jakarta, yang penting dia punya orang tua di sini, dia punya KTP di sini, kita bisa memberikan beasiswa itu kepada mereka. Kita kira itu saja Bapak Mamsua, bekerja dan berdoa, bekerja dengan benar, kita rasa itu salah satu yang Tuhan pakai untuk kita melayani masyarakat Indonesia. Kita kira itu Bapak. Kita menuju ke start terakhir ini. Rumah ini Bapak, ini bantuan dari pemerintah Kota Kupang ya. Pemerintah Kota Kupang membangun rumahnya, sedangkan di dalam isinya tuh kan ada tempat tidur, ada spray, ada bantal, apa semua kursi, kemudian ada bantal, ada spring bed, segala macam itu bantuan dari Bu Hinda. Bapak Mama dong pilih dulu jadi anggota DPRD RI ya. Ya itu juga bantuan dan juga kita rasa catatan buat ketua semua. Dan Ibu Hila ada di Jakarta yang tidak sempat kami bersama yang kita lakukan. Baik, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Wali Kota Kupang. Kunci diberikan kepada Bapak Wali untuk membuka pintu. Ibu Pendeta dipersilakan untuk membuka pintu. Pertanda rumah ini dapat dihuni oleh Om Ande bersama dengan keluarga. Rajin lagi ya, kalau Tuhan berkati Bapak iya. Bapak bukan gampang, itu pasti Bapak punya doa yang luar biasa sehingga Bapak bisa punya hati iya. Datang sampai di sini. Kalau bukan Tuhan sampai tahu kan susah juga ya toh? Iya, iya. Oke, masuk iya. Oke, sekarang Pak, ini juga ada bahasa di sini ya. Mari, mari foto di depan. Lalu ikut kembali. Kamar pengantin.